Hai Petrakis, apa kabar semuanya? Yang udah siap ibadah, mana suaranya? Coba angkat tangan. Oke, semuanya udah siap nih. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngajak semuanya untuk berdoa dulu. Semoga berlipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh dalam memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu, bangkit serukan nama Yesus. Yeah.
menyertaimu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan saat kau berkata Tuhan, kami mau ada dalam perkataanmu ya Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan di dalam kau tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan, karena kau selalu menyertai kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firmanmu. Kau berkati kakak-kakak yang menyampaikan firmanmu, kiranya apa yang kau sampaikan, kami sebagai anak-anakmu bisa mengerti ya Bapa, dan juga bisa kami praktikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami roh yang benar-benaran, roh yang taat, roh yang antusias untuk mendengarkan firmanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kami diharapkan semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk kita mau menyembah Tuhan, memuji Dia dan mendengar firman Tuhan. Wow, kayak disuka cita sekali bertemu kembali biarpun melalui online. Ya adik-adik, kita tema pada minggu ini adalah Daud dipilih Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa baca di sana. Nah, sebelumnya Kak Edi mau ada pertanyaan. Siapakah yang melawan Goliat? Ya benar, Daud. Daud adalah anak Isai, keturunan dari Rut dan Boas. Minggu kemarin kita sudah mendengar ceritanya kan? Adik-adik yang masih ingat? Ya, masih ingat. Oke. Pada waktu itu, Isai, ayah Daud, hidup. Yang menjadi raja Israel adalah Raja Saul, betul. Raja Saul adalah raja yang pertama di Israel. Waktu itu, bangsa Israel minta seorang raja pada Tuhan. Tuhan memilih Saul dan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja. Awalnya Raja Saul taat pada Tuhan. Tetapi lama-kelamaan ia tidak taat, sehingga Tuhan menolak dia. Tuhan mempunyai rencana untuk mengangkat orang lain untuk menggantikan Raja Saul. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Tentu saja seorang yang taat pada Tuhan. Adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini. Hai Petra Kids, kakak punya cerita yang menarik banget. Ayatnya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Suatu pagi yang cerah, Tuhan berbicara kepada nabinya Samuel, pergi ke Bethlehem dan temukan seorang pria bernama Isai yang tinggal di sana. Aku telah memilih salah satu putranya untuk menjadi raja yang berikutnya. Isi wadahmu dengan minyak zaitun dan pergi. Samuel mengisi sebuah wadah dengan minyak zaitun seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan bahwa ketika Samuel sampai dan mengetahui siapa yang akan menjadi raja berikutnya, ia harus menuangkan minyak kepadanya. Setibanya di Bethlehem, Samuel segera bertemu Isai, kemudian ia bersiap-siap untuk memberikan korban kepada Tuhan. Ia mengundang para pemimpin kota untuk datang ke tempat pengorbanan, dan dia mengundang Isai dan putra-putranya juga. Isai memanggil 7 putranya untuk pergi bersamanya. Ia memandang anak-anak itu dan tersenyum. Putra tertua Isai, Eliab, tinggi dan tampan. Tentunya ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja, kata Samuel. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel. Jangan lihat betapa tinggi dan tampannya pria itu, katanya. Aku tidak memilih dia untuk menjadi raja. Kemudian Tuhan memberitahu Samuel sesuatu yang penting. Orang-orang hanya melihat bagian luar seseorang, tapi Tuhan melihat hati. Isai memperkenalkan putranya yang lain kepada Samuel. Samuel memandangnya, Tuhan juga tidak memilih orang ini, katanya. Lalu Isai memperkenalkan putra ketiganya kepada Samuel. Samuel memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini juga bukan putranya. Masing-masing dari 7 putra Isai telah dipersembahkan kepada Samuel.
Tuhan tidak memilih salah satu dari orang-orang ini, katanya. Lalu dia menoleh ke arah Isai. Apakah ini semua putramu? Katanya. Ya, Isai berkata. Aku punya satu lagi. Daud, dia anak bungsuku. Dia sedang di ladang merawat domba-dombanya. Pada masa itu, anak laki-laki gembala tidak penting sama sekali. Kirim dia ke sini, Samuel berkata. Kami tidak akan duduk sampai dia tiba di sini. Daud pun segera tiba, dan Daud ternyata mencintai Tuhan, dan Tuhan mencintainya meskipun dia adalah putra bungsu. Walaupun dia hanya seorang anak gembala biasa, dialah orangnya, kata Tuhan. Urapi dia, dialah yang akan menjadi raja. Maka Samuel mengeluarkan wadah minyak zaitunnya dan menuangkan ke kepala Daud. Dan roh Tuhan memberkati Daud dan memberinya kekuatan untuk melakukan pekerjaan penting, hebat, yang telah direncanakan Tuhan untuknya. Apakah Daud seorang anak gembala penting bagi Tuhan? Ya, tentunya penting. Dan kamu juga penting bagi Tuhan. Luar biasa bukan? Benar. Ada anak Isai, ada 8. 7 anaknya waktu itu ada di rumah. Dan Isai menyuruh anak-anaknya lewat pada Samuel. Tetapi mereka tidak dipilih, benar? Tadi sudah lihat kan? Tidak dipilih. Tetapi Daud yang ada di padang sedang menggembalakan domba dipanggil untuk datang ke rumahnya. Dan waktu itu Samuel katakan untuk mempersembahkan korban. Kalau tidak ada Daud, tidak dapat mempersembahkan korban. Waktu Daud datang, Tuhan berbicara kepada Samuel. Ini yang kupilih. Nah adik-adik, jadi Tuhan bukan melihat memandang muka kita, gantengnya kita, cantiknya kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Nah, kita mau belajar ya, supaya hati kita itu adalah hati yang tulus, hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Adik-adik, dan juga kita mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mau memakai kita semua dan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik juga mendengar firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Mau adik-adik kita mau belajar taat? Wah, semuanya mau. Sungguh luar biasa. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya. Di 1 Samuel 6 ayat 7b. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, jadi Tuhan bukan melihat kitanya memandang muka kita, enggak. Tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Adik-adik, mau kita menjadi hati yang murni, hati yang tulus, hati yang heran? Oh, mari ya adik-adik, kita mau belajar bersama-sama ya. Oke, mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan akan teladan dari Daud. Terima kasih, kami percaya Engkau memilih Daud bukan karena parasnya, bukan karena apa yang ada dalam hidupnya, tapi Engkau memilih Daud karena hatinya Tuhan.
hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, dan hati yang mau tulus melayani Engkau. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, baik kami, guru-guru, maupun anak-anak mau belajar Tuhan, untuk memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap anak-anak di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap pelajaran mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat pesawat terbang dari botol bekas. Yang pertama, kita siapkan dulu kertas A5 untuk membuat sayap pesawat dengan ukuran 4 cm, 5 cm, 12 cm, 3,5 cm, lalu kita gunting. Kalau sudah digunting, lalu beri double tip pada sisi kiri dan kanan. Setelah itu, kita ambil kertas berukuran 5 x 8 cm. Beri bulatan di tengahnya dan gunting seperti permen. Lalu, beri double tip di belakangnya. Lalu, ambil kertas berukuran 2,5 x 10 cm sebanyak 2 buah. Beri lem atau double tip di tengahnya, lalu ditempelkan. Setelah itu, lipat ujung-ujungnya dan gunting bagian bawah sedikit melengkung dan bagian atasnya beri double tip. Hasilnya seperti ini. Lalu, ambil kertas warna lain ukuran A5 yang sudah diberi double tip di setiap sisinya, lalu ditempelkan ke botol plastik. Setelah itu, kita tempelkan baling-balingnya di ujung botol. Lalu, kita tempelkan sayapnya di sisi kiri dan kanan botol. Lalu kita tempelkan ekor sayapnya. Seperti ini hasil karyanya. Selamat berkreasi, Tuhan Yesus memberkati.